Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua, yaitu tentang 5 destinasi wisata religi di Riau yang memang sangat recommended untuk liburan lebaran kalian. Namun sebelum kita bahas satu persatu di mana saja sih destinasi wisata religi yang ada di Riau, maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan memberikan like, komen, subscribe dan juga share di media sosial sahabat semua. Terima kasih. Riau merupakan sebuah provinsi di Pulau Sumatera yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim. Bukan hanya dikenal dengan kekayaan alam yang melimpah sahabat, akan tetapi kota Riau juga terkenal akan warisan budaya dan spiritualnya yang sangat memukau. Bagi sahabat semua yang dalam waktu dekat ini berencana liburan di kota Riau, terutama ketika libur lebaran nanti, maka ada 5 rekomendasi tempat wisata religi di Riau yang patut dikunjungi oleh sahabat semua yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Dunia Muslim. Mari kita bahas satu persatu. Di posisi pertama ada Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Masjid Raya An-Nur di Provinsi Riau bisa dikatakan sebagai masjid bersejarah yang sudah berdiri sejak tahun 1963. Dengan kubah yang megah dan menara yang menjulang tinggi sahabat, ternyata masjid ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan warga setempat. Bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, akan tetapi masjid ini pun mempunyai fasilitas yang terbilang modern. Sebut saja adanya perpustakaan, ruang konferensi, sampai sebuah taman yang indah yang cocok untuk dijadikan tempat berfoto selfie bagi kalian semua sahabat. Dan selanjutnya untuk lokasi masjid ini, yaitu berada di Jalan Hang Tuah, Sumah Liang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya di posisi nomor 2, Masjid Jami Air Tiris. Apabila kalian sedang berada di Kabupaten Kampar Riau, tak lengkap rasanya jika belum mengunjungi masjid yang satu ini sahabat. Masjid Jami Air Tiris merupakan masjid tertua yang bisa sahabat temukan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Konon kabarnya sahabat, apabila masjid unik ini menjadi tempat pertahanan para pejuang setempat, sehingga pernah dibakar tentara Jepang. Untuk dapat menuju ke area masjid ini dari kota Pekanbaru sendiri, sahabat dapat menempuh jarak sekitar 1 jam perjalanan dengan memakai kendaraan bermotor. Nah untuk lokasinya sendiri, yaitu berada di Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Selanjutnya di posisi nomor 3 dari destinasi wisata religi yang ada di Riau, di urutan nomor 3, Masjid Agung Madani Islamic Center. Masjid Agung Madani Islamic Center bisa dikatakan sebagai ikon negeri seribu suluk tersebut, yaitu Kabupaten Rokan Hulu Riau. Selain menjadi tempat ikonik di jalur Trans Sumatera, masjid yang satu ini pun pernah masuk ke dalam daftar masjid terbaik di Indonesia di tahun 2015 yang lalu. Selanjutnya, diketahui apabila masjid yang satu ini mengusung gaya arsitektur khas Arab yang akan mengingatkan kepada sahabat semua dan para pengunjung lain untuk desain dari Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, dan pastinya sangat menarik dan juga sangat instagramable. Untuk lokasi masjid ini berada di Jalan Tuanku Tambusai kilometer 4, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Selanjutnya di posisi nomor 4 sahabat, ada Masjid Senapelang. Destinasi wisata religi di Riau yang dapat kalian temukan di Riau berikutnya yaitu Masjid Senapelang. Masjid yang dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah ini merupakan situs cagar budaya berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan didominasi warna kuning, masjid yang satu ini mengusung arsitektur ala Timur Tengah yang pastinya sangat recommended untuk sahabat kunjungi. Dan untuk lokasinya sendiri sahabat,
masjid yang satu ini berada di Jalan Riau nomor 73A, Padang Terubu, Kecamatan Serapelan, Kota Pekanbaru. Dan selanjutnya, yang terakhir di posisi nomor 5 dari destinasi wisata religi di Riau, ada Masjid Agung Sultan Syarif Hasyim. Masjid Agung Sultan Syarif Hasyim adalah masjid di Kabupaten Siak Sana. Masjid yang satu ini mempunyai 5 kubah besar yang didominasi warna biru dan kuning yang terlihat sangat mencolok. Masjid yang satu ini dulunya merupakan Istana Siak Indrapura. Maka oleh karena itu sahabat, sehingga tidak heran apabila masjid ini termasuk dalam salah satu masjid termegah yang ada di Riau. Selanjutnya untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Kompleks Islamic Center Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau. Nah itulah sahabat, bagi sahabat semua yang saat ini tengah berada di Riau atau berencana ingin mudik ke Riau dan ingin mencari destinasi wisata religi yang menarik, maka kelima tempat yang kami bahas ini bisa menjadi recommended untuk sahabat semua kunjungi. Nah jangan lupa juga sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial. Dan jangan lupa berkunjung tiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.